It's my name, это мой money rain. No pain, no gain, иди нахуй Monday. Raise my name, right, это bang bang. Заряжаю бля, как моя baby модель. Elin? Ya? Yang ngajarin Elin masa siapa tuh? Dan? Yang ngajarin sih mami Elin. Sama kadang-kadang suka lihat video gitu. Oh, jadi otodidak juga ya? Iya. Ini Celine kok bisa masak nih, usianya berapa nak? 9 tahun. 9 tahun bisa masak loh? Iya. Berarti mulai kecil ya belajar masak. Iya lah. Oh, kalau aku dulu main layang-layang terus sih, makanya nggak bisa masak. Oh. Emang bisa masak apa aja, anu, Elin? Macam-macam sih, ada spaghetti, terus... Spaghetti favoritnya Mas Iton tuh. Macem-macem deh pokoknya. Bisa bikin kue juga ya? Bisa. Wah, canggih loh. Kue apa aja tadi? Waktu itu pernah bikin kue ulang tahun, bakpao. Wow. Macem-macem deh. Bikin bakpao juga? Iya. Terus diapain? Dimasukin sini? Iya dong. Oh, be careful ya. Tante bantuin ya? Boleh. Oke. Wow. Ini kecil-kecilnya biar awet nih. Nekat mau masak ini ya, mau masak rendang tuh, lihat tuh. Masukin semua ya, Bunda. Iya. Emang Selin kenapa sih Selin suka masak? Enggak tahu sih, soalnya hobi aja. Karena menurut Selin tuh kayak seperti kayak bermain aja. Oh, seperti kayak bermain. Iya. Masak bermain nek modal padahal ya, Nek. Wow. Abis ini diapain, Nak? Nah, sekarang kita masukin dulu si asemnya. Asem! Hello, asem! Tadi setengah aja. Oh, setengah aja. Segini? Cukup? Boleh. Terus apa lagi, sayang? Nah, kita masukin si batang kayu manisnya. Si batang kayu manis. Dari tadi masukin-masukin aja. Makannya kapan, Je? Ya, nunggu. Makannya aja belum masuk. Wah, masih lama ya? Enggak juga sih, bentar lagi kak. Dua om pegang nih, tolong bantuin dong aduknya. Lain-lain kenapa jangan bantuin aduk ini? Kan berat. Aduh. Berat, ini semua? Boleh. Halo, Fer. Aku bagian pegang wajannya. Makannya kapan, Ji? Ya bentar lagi nunggu mateng, Madam Suseno. Ngomong-ngomong, kita masak dagingnya berapa kilo sih, sayang? Kita bakal masak dagingnya 3 kilo. 3 kilo, nih! Udah persembahkan 3 kilo daging. Itu daging beneran, Ji? Beneran, ya. Masa kelasi. Nah, ini Bunda bantuin nih, tuh. Emang Celine tadi datang sama siapa? Datang sama mami aku. Itu mana mami aku? Maminya? Sini mami. Itu mami aku. Halo, halo tante, apa kabar? Ini aku bantuin si Celine nih. Iya, aduh terima kasih dibantuin. Lagi masak-masak rendang. Ini kecil-kecil cabai rawit. Oh, nantangin masak 3 kilo. Buset, ini daging 3 kilo loh dia masak loh. Emang awalnya gimana? Yang ngajarin siapa? Jadi sebenarnya nggak ada yang ngajarin juga, awal-awal tuh nggak sengaja. Jadi kayak misalnya Elin awal-awal senangnya tuh mainnya di dapur, mainan baskom dan lainnya. Sampai satu hari tiba-tiba dia minta, aku mau masak, mami ikutan beneran. Nggak mau main bohong-bohongan. Akhirnya aku cobain, di situ aku belajar kalau ternyata anak-anak juga bisa ya gitu. Udah ada bakatnya gitu ya. Iya ternyata dia passionnya di cooking. Wow. Dari kecil sampai sekarang aku tanya, nggak pernah berubah, tetap jadi chef. Tetap. Pengennya sini mak tante bantuin. Oke. Okay. Berarti pendiriannya kuat ya. Iya, katanya seru masak-masak ya. Iya, kayak layaknya bermain gitu. Wow. Kalau aku sih lebih seru makannya. Nah, bermula dari isengnya orang tua nih,
tiba-tiba sekarang dia jadi influencer. Tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ya tadinya sama lah ya kayak mami-mami pada umumnya gitu. Jadi kayak foto anak, gitu sama anak ya. Ya, foto anak kita masukin Instagram. Aku emang buatin Instagram sendiri tuh. Tapi waktu itu tuh kayak Elin tuh lagi pengen masak. Terus Elin bilang ke mami, mami tolong videoin aku masak dong. Akhirnya di-upload di kayak Instagram gitu-gitu. Oh, banyak yang nonton ya. Tiba-tiba ya aku juga gak nyangka sih maksudnya kok bisa jadi seperti ini ya. Tapi senang karena ternyata masak itu bisa menginspirasi yang lain, Elin. Iya. Bang no game itin aku mabeng. Don't raise my name, rata-tata bang bang. Zanisha black out my baby mabeng.